Halo Wulan, kamu di mana sih? Aku di rumah Mas Bayu nih sama Cherry juga. Tadi mau izin sama Mbak, cuma Mbak masih di kamar, nggak enak. Oh, di rumah Mas Bayu. Ya udah. Mas, ternyata dia di rumahnya Mas Bayu. Oh gitu. Ya syukurlah kalau mereka baik-baik saja. Bentar. Pipis? Hah? Bentar ya, Tante ambilin papers dulu. Ngapain sih dia udah ada di sini? Lihat aja ya, gue bakalan bikin dia nyesel mau nikah sama Mas Bayu. Berangkat, ada meeting mendadak ya. Udah ditungguin. Ya. Ya udah. Oh ya. Aku mau bilang sama kamu. Aku enggak akan larang kamu pergi kemana pun. Tapi aku minta sama kamu, kamu beritahu aku. Apalagi kalau kamu bertemu sama Bayu. Kamu harus tahu sama aku. Iya, sayang. Pasti. Janji? Janji. Ya udah sini. Ya. Sayang suci. Ya udah pergi ya. Hati-hati ya, Mas. Siap.
Udah, tahan aja, ntar juga sembuh. Maaf ya mas, aku jadi ganggu istirahat kamu. Iya gak apa-apa, udah. Kamu gak usah masak, ntar kita cari makan di luar aja, biar aman. Mas istirahat lagi aja sekarang. Biar cari sama baby K aku yang bersin. Iya, ntar kalau ada apa-apa kasih tahu aja. Baby K-nya gimana? Kenapa sayang? Kamu aus ya? Tante bikinin susu ya. Tante, cari aja yang bikin susu. Tangan tante kan masih sakit. Kamu beneran bisa emangnya? Bisa dong. Pinter banget sih. Ya udah hati-hati awas tumpah-tumpah ya. Oke, cari bikin susu dulu ya. Sayang. Belum. Bentar, Tante. Susunya mana ya? Gak ada. Ya. Oh, pasti di kamar. Akhirnya susunya datang. Siapa yang aus? Gak lama lagi semua hartanya papa akan jatuh ke tangan aku. Ayo sayang, minum susunya, sedot semua sampai habis. Kok? Bisa kenapa? Tante, Cherry panggil papa dulu ya. Jangan, papa baru tidur, kasihan ya, lagi istirahat. Terus kita harus gimana tante, kasihan baby King. Udah, aku telepon mama Suci. Halo. Halo mbak. Mbak, ini sumpah aku bingung banget mbak. Jadi tadi baby kan nangis-nangis, aku kira aus kan. Terus aku kasih susu. Abis aku kasih susu, dia malah kayak kesedet gitu mbak. Dia muntah. Muntah-muntah? Aku harus gimana mbak? Ya udah, mbak kesana sekarang ya. Iya mbak, cepetan ya mbak. Ini kesempatan yang bagus kayaknya nih untuk aku ngedapetin hatinya Mas Farel. Ya udah Cherry, kita bawa ke dokter aja ya baby kayaknya. Iya Tante. Ya. Yuk sayang. Aduh, badan pegel-pegel nih, lama gak berantem sama Viral sama anak King Kong. Pengen berantem lah dapet telepon. Alis Sinchan. Ada apa lagi sih, Nggi? Sekarang Suci lagi mau ke rumahnya Mas Bayu. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, kan? Udah, kamu tenang aja. Kali ini Suci gak akan lolos. Oke? Bagus.
Ceweknya berantem sama laki, sasarannya suci lagi, suci lagi. Oh, Mbak Suci mana sih? Kok gak datang-datang ya? Ya ampun, kasihan banget sih kamu, Baby Kay. Tuh kan panasnya, panasnya gak turun-turun lagi. Sorry, aku takut banget deh, Baby Kay kenapa-napa, apa kita bawa aja ya ke rumah sakit? Iya, Tante. Kita bawa ke rumah sakit aja. Kasian Baby Kay-nya. Yaudah yuk, kita ke rumah sakit aja yuk, Sherry ya. Sekarang tinggal gue ngancurin Mulan. Biar toras. Ya Allah. Mulan Cherry mana ya? Katanya Baby Kay muntah-muntah. Mas Bayu ada di rumah ya? Mas Bayu? Mulan? Cherry? Mas Bayu? Seandainya ini Wulan,